Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya, yaitu Cak Mujib TV. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada kakak sekalian, yaitu baru nak kasih tangga tuanku Permaisuri Agung masuk dalam air banjir. So, yah, biasanya kalau ada apa-apa, Permaisuri tuanku Permaisuri Agung ini senantiasa hadir dengan raja sekali. Dan memang pernah kita buat dulu masa banjir sana tuh, yang beliau-beliau ini menyetir sendiri dan masuk ke dalam genangan banjir air tuh tadi. So kita tengoklah tuanku Permaisuri Agung ini masuk dulu dalam air banjir guys. Let's go. Okay. Oh naik boot ya, naik apa kapal karet. Oh ini penjaga-penjaganya ini, pengawalnya ya. Okay. Oke, Raja Permaisuri Agung Tuanku Aziza Aminah Maimunah Iskandariah hari ini berkenan meninjau situasi mangsa banjir di perkisaran kawasan ini. Sri Paduka tiba di lokasi banjir pada 5.10 petang sebelum berkenan menaiki bot Angkatan Pertahanan Awam Malaysia atau PM untuk meninjau keadaan mangsa banjir yang masih terkandas akibat banjir. Oke, di sini 27 Desember 2021 guys. So kemarin ya, masya Allah. Namun apa yang lebih menjadi perhatian warganet adalah sikap tuanku Permaisuri yang sentiasa merendah diri dan tidak suka menyusahkan rakyat. Allahu Akbar, ini perlu ditiru ya. Yaitu Permaisuri yang setia merendah diri dan juga tidak suka menyusahkan rakyat. Jadi meskipun pangkatnya di atas, dia sama rata dengan rakyatnya. Allahu Akbar. Ini yang sangat-sangat bagus sekali sih, yang wajib kita contoh guys. Video itu dihujani dengan berbagai komen pujian buat tuanku Permaisuri yang kadang-kadang dilihat meletak protokol di tepi supaya dapat merasai seperti apa yang dirasai oleh rakyat. Oke, video ini dikongsikan oleh Simpangis Grid pada akunnya TikTok. Oke. Allahu Akbar. Jaga makcik tuh ha, orang jaga dia tapi Permaisuri suruh jaga makcik. Allahu Akbar. Jadi yang lain ini semua orang tuh jaga Permaisuri macam tuh, tapi Permaisuri tuh cakap jaga makcik tuh. Allah. Nih buat Permaisuri siap ada orang awam dalam tuh. Buat lain yang pergi sekali ada korang nampak. Itulah mata jangan jadi mata lalat, cuba jadi lebah. Okey. Okey, orang tu punya bawa tangga, dia boleh cakap tak ya, tak payah. Okey. Tak apa, tak ya, tak apa, tak ya. Okey, si dia punya tak mau susahkan orang weh. Dia orang first turun. Orang duk nak papa pun tak mau. Okay, kita tengok guys. So humble, dihulur tangga pun tak nak. Okay. Jadi lepas turun tu dibagi tangga mungkin macam tu. Maksudnya paling jual rakyat, paling sempoi terbaik tuanku, daulat tuanku. Allahu Akbar. Okay. Okay. Ya Allah, tangga dah datang. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi boleh dikata tuanku Permaisuri ini nak merasakan macam mana apabila rakyat tu ditolong oleh aparat, oleh tentara-tentara tu, dan nak merasakan macam mana rasa dalam boot tu. Allah. Jaga macam. Okey.
Guys, itulah tadi Tuanku Permaisuri Agung masuk dulu dalam air banjir. So memang itulah idola daripada rakyat Malaysia yang memang senantiasa merakyat macam tu. Dan kita tengok komentar-komentar daripada netizen kat sini. Memang berjiwa rakyat Permaisuri Agung ni. Pernah pergi event yang Permaisuri hadir, anak saya sindrom Down datang berlari ke Permaisuri nak bergambar. Waktu tu baginda sedang melawat tapi tetap layan anak saya walau bodyguard try nak protect baginda. Terharu sungguh, moga Allah panjangkan umur Yang di-Pertuan Agung dan Permaisuri. Amin. Okey, Permaisuri di hati rakyat Malaysia, Allah sungguh-sungguh terharu, sungguh-sungguh mulia. Semoga Allah memberkati dan melindungi tuanku sekeluarga dan kami rakyat Malaysia. Okey, aku nak Jati Pahang. Okey, aku anak Jati Pahang. Aku bangga dengan tuanku Sultan dan Permaisuri. Baginda baik yang Johor dan Pahang semua berjiwa rakyat. Dari ayahanda almarhum sampai ke anak cucu cuma berjiwa rakyat. Semua berjiwa rakyat. Ini satu Malaysia tahu, daulat tuanku. Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berbangga dan bahagialah apabila ada pemimpin yang macam ni, guys. Ada raja, sultan dan juga permaisuri yang memang baik-baik daripada dulunya sampai sekarang pun tetap baik, dan itu akan senantiasa terkenang di hati rakyatnya. Allahu Akbar. Buat apa nak malu kat manusia jika buat kebaikan? Kita patut malu kat Allah sebab kita banyak buat dosa. Betul, terbaik tuan. Allah. Ni soal adab, budi dan bahasa. Patut menteri ya. Ada yang komen kat sini, ini soal adab, budi dan bahasa. Patut menteri belajar balik macam mana nak berdunia dengan rakyat seperti YDPA yang di-Pertuan Agung dan Tuanku Permaisuri. Alhamdulillah saya bersyukur dapat memimpin macam ni. Betul sih. Iya ya. Kan yang di-Pertuan Agung dan juga Tuan Permaisuri senantiasa memberikan contoh yang baik. Harusnya menteri-menteri juga mencontoh kebaikan-kebaikan ini. Bagaimana mengayomi rakyat, bagaimana istilahnya bersama dengan rakyat. Harus melihat ke sini. Jangan serta-merta ketika punya pangkat dia hidup kaya, kaya dengan sendirinya, sombong minta ampun Allah. Karena kita tuh sebenarnya dari rakyat, guys. Kan? Kita juga rakyat, kan? Sebelum kita menjadi pemimpin, sebelum kita menjadi menteri-menteri, kita pun juga rakyat. Kalau udah diputus juga, selesai masa jabatan, mesti kan jadi rakyat juga. Hei, kena sadarlah. Kan, patutlah menteri-menteri ini belajar dengan yang di-Pertuan Agung dan juga Tuanku Permaisuri. Sebab apa? Mereka ini mencontohkan kebaikan-kebaikan dan macam merakyat sangat, guys. Tak ada macam perbezaan antara rakyat dan yang di-Pertuan Tuan Agung ketika bersama. Masak bersama, naik bus juga bersama, kan? Allahu Akbar. Banggalah kalian punya pemimpin yang seperti ini, raja yang seperti ini. Oke, mungkin itu saja video kali ini, guys. Tak habis pikir juga saya ada permaisuri yang macam ni. Allahu Akbar. Terbaik, 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 terbaik. Kita doakan semoga yang di-Pertuan Agung dan juga Tuan Permaisuri senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, berkah umur, bahagia di dunia dan juga akhirat, dan juga senantiasa menyayangi rakyat-rakyatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.